misalnya mentah-mentah lagi tidur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kroan. Lagi-lagi dan lagi kejadian lagi. Lagi musim ini, guys. Musim orang enggak punya duit. Efeknya ini. Menang ada. Serut, ini. Lukiang ini metu ya loro to. Wes. Kali aku bikin video kroan lagi, dan dia yang kayaknya lebih sering kroan.
Buat teman-teman, sekarang musimnya lagi pancaroba, kadang hujan tiba-tiba, kadang panas tiba-tiba, dan cuaca juga nggak menentu. Jaga kesehatan ya, tetap menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Biar kita sebagai anak rantau, anak kos selalu sehat walafiat. Karena kalau sakit jauh dari orang tua tuh sedih gitu ya. Tapi kita sebagai anak rantau, anak kos tuh harus seterong. Teman-teman, terima kasih kalian sudah kasih support buat saya untuk bikin video-video. 1700 subscriber, terima kasih banyak. Itu bikin saya lebih semangat untuk bikin video berbagi informasi. Kalau ini kayaknya nggak informasi ya. Jadi kegiatan saya kalau di kos, jadi memang saya bikin video itu tentang kehidupan saya beserta adik saya di kosan tuh ngapain. Nah makanya video-video itu aku campur, ada yang politik, ada yang waktu saya jalan-jalan, ada kegiatan saya waktu di rumah. Terus buat para cat lovers, insya Allah selalu bakal update, bakal kasih info, bakal kasih tata cara baku banget ngomong, cara untuk merawat kucing ala anak kos dengan budget yang minim, tapi dengan hasil yang insya Allah bisa buat kucing-kucing kalian tuh sehat. Makasih ya. Jangan lupa yang nonton video ini diapain guys? Subscribe. Diapa? Subscribe, like, comment, terus share, terus. Okay, thank you. Di channel pernah? Ada yang setuju nggak kalau dia bikin channel? Kasih saran buat channelnya apa dia? Oke, teman-teman, tetap jaga kesehatan ya, selalu buat teman-teman dimanapun kalian berada, karena kesehatan itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantowers.